Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Wico View 2 Plus, iaitu telefon kelas permulaan dengan rekaan seumpama peranti premium. Ia didatangkan dengan skrin IPS LCD pada saiz 5.93 inci, chip Snapdragon 450, memori 3GB RAM bersama storan dalaman 32GB. Ia juga membawakan sokongan dual kamera 12 dan 12MP, kamera hadapan 8MP bersama kapasiti bateri 4000mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan berasaskan plastik, namun ia hadir dengan kemasan glossy finish untuk memberi pendapatan peranti premium. Ia ditawarkan dalam 3 warna menarik seperti anthracite dan gold bersama warna supernova yang anda lihat di dalam video ini. Cuma rekaan glossy ini kelihatan mudah merangkap kesan cap jari, namun boleh diatasi dengan silikon case yang diberikan. Untuk mengikuti jejak langkah peranti moden pada masa kini, ia menampilkan rekaan bertakuk bagi peletakan kamera hadapan, sensor, earpiece dan LED indicator pada bahagian ini. Paparan peranti ini hadir dengan rekaan skrin penuh bersaiz 5.93 inci, namun resolusinya hanya hadir dalam bentuk HD Plus sahaja. Walaupun ia didatangkan dengan resolusi yang sedikit rendah, ia masih memberi paparan yang baik untuk harian, di samping hadir dengan viewing angle yang memuaskan. Dari segi sambungan, ia menawarkan sambungan earphone jack pada bahagian atas bersama sambungan micro USB yang terletak pada bahagian bawah. Ia juga menawarkan slot dual SIM pada bahagian kiri peranti yang membolehkan pengguna meletakkan kad microSD pada ruang yang berasingan. Untuk perlindungan sekuriti, ia menempatkan pengimbas jari di bahagian belakang dengan kadar menyang kunci peranti yang sederhana. Ia juga membawakan fungsi face unlock yang boleh diaktifkan bersama fungsi lift to wake bagi memudahkan anda menyang kunci peranti melalui wajah. Wico View 2 Plus dijana dengan Android 8.1 Oreo bersama tampilan yang termuka yang hampir kepada stop. Ia kelihatan kemas tanpa sebarang pengubah suaian yang besar seperti yang dilihat pada peranti keluaran Google terkini. Dari segi prestasi, Wico View 2 Plus dijana dengan chip Snapdragon 450, iaitu chip yang di-downclock daripada chip Snapdragon 625. Chip ini terkenal dengan prestasi yang baik untuk kegunaan Asus, jadi ia mampu menggalas jumlah aplikasi harian anda dengan lancar. Anda juga boleh memainkan permainan terkini seperti PUBG Mobile, namun tetapan grafiknya telah direndahkan untuk memberi prestasi permainan yang lancar. Dari segi fungsi pengembaran, ia telah didatangkan dengan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor 12MP Sony IMX486 bersama sensor 12MP bagi membantu penghasilan bokeh. Untuk hasil pengembarannya, ia mampu menghasilkan gambar yang sangat baik dengan penampakan noise yang minima walaupun digunakan pada situasi pencahayaan yang rendah. Keperincian imej juga kelihatan tajam di samping ia memberi pewarnaan yang hampir neutral untuk kebanyakan situasi pengembaran. Kamera hadapan 8MP-nya pula dilihat sederhana dengan hasilan yang sedikit soft selain memberi pewarnaan yang tidak konsisten pada wajah. Ia juga hadir dengan fungsi portrait blur, namun kemasan blurnya sedikit bercelaru dan tidak begitu sekata. Dari segi rakaman video, ia menyokong sehingga resolusi 1080p dengan penstabilan video yang impresif melalui penggunaan EIS daripada perisian VidHands. Ia menawarkan rakaman yang sangat stabil walaupun anda menggunakannya ketika berjalan. Okey, sekarang saya berada di Tokyo Street di Pavilion KL dan saya sedang mencuba kamera hadapan Wico View 2 Plus ini. Jadi bagaimanakah kualitinya? Adakah ia memuaskan bagi anda? Anda tentukan. Dari segi ketahanan bateri, ia hadir dengan kapasiti bateri 4000mAh yang mana dapat memberi bacaan screen on time sekitar 7 jam 17 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Ia tidak menyokong pengecasan pantas, namun dengan pengecas 10W yang disediakan, ia mampu mengecas peranti ini sekitar 2 jam 34 minit dari kapasiti bateri kosong hingga 100%. Wico View 2 Plus mempunyai penawaran yang hebat untuk harganya melalui penggunaan rekaan yang menarik, penggunaan chip Snapdragon 8 teras bersama penggunaan memori 3GB RAM. Ia juga menawarkan kupon yang kamera utama yang baik melalui sensor 12MP Sony IMX486, kupaian penstabilan video yang impresif bersama kapasiti bateri 4000mAh. Jadi bagi anda yang sedang mencari telefon di bawah RM600 yang mempunyai kesimbangan dari segi rekaan, prestasi, kamera dan bateri, Wico View 2 Plus ini adalah peranti yang sangat disyorkan melalui harga jualan RM559. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk ulasan Wico View 2 Plus pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.